Selamat sejahtera adik-adik. Adik-adik Ngezi mesti dah tahu kan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kita nak belajar apa Kak Fira? Kalau dah ada ruang tamu, dapur dan bilik tidur, mestilah kita nak belajar tentang alat-alat yang selalunya ada dalam rumah. Kak Fira, dalam rumah tu Kak Fira suka ruang yang mana? Mestilah dapur sebab Kak Fira kan suka memasak. Tak sangka Kak Fira ni pandai masak. Nanti Kak Fira bolehlah masakkan untuk Ezrin. Boleh, tapi sebelum tu jom ke rumah kawan kita. Jom. Hai kawan-kawan, nama saya Haris. Ini rumah saya. Mari saya tunjukkan apa yang ada dalam rumah saya. Jom. Ruang tamu saya. Ini sofa. Ini meja. Ini lampu. Ini televisyen. Itu kipas. Kawan, nak tahu tak apa yang ada di tingkat atas? Jom kita naik. Ini bilik tidur, ini katil, ini almari. Ini meja toilet. Air saya. Kawan-kawan nak tahu tak apa yang ada dalam bilik air? Ada syampu rambut. Ada sabun. Ada beras gigi. Kawan-kawan nak tahu tak ada apa yang ada di dapur? Mari saya tunjukkan. Ada apa yang ada di dapur? Ada pinggan, ada cawan, ada garpu, ada sudu. Cuba adik teka di manakah patutnya kita letakkan alat-alat ini. Pisau, lampu tidur, tudung saji, kuali, sabun, garfu dan sudu, almari, beg sekolah dan sofa. Cuba adik ambil. Apa? Letihlah. Saya yang sampai dulu. Kali ini saya dah sihat. Seronoknya kita main tadi. Aduh, letih. Betul tu. Letih. Lepas ni kan kita boleh main setiap hari tau. Kenapa? Awak kena tahu lah. Esok cuti sekolah untuk bulan mula. Ya. Baru saya ingat. Rabi, Adam. Apa rancangan awak sempena cuti sekolah ni? Cuti sekolah ni main-main juga. Tapi kan saya rasa saya kena tolong mak saya mengemas rumah lah. Teruk ke? Adam, mengemas rumah?
Tak adalah teruk. Ha. Kalau begitu, biar saya tolong awak. Ha. Saya pun boleh tolong awak. Betul ke? Betul. Terima kasihlah kalau awak setuju. Kalau macam tu kan, esok pagi kan pukul 9 awak datang rumah saya, boleh tak? Pukul 9 malam. 9 pagi lah. Oh, 9 pagi. Baiklah. Kita jumpa esok . Yeah. Saya tunggu tau. Saya sediakan sarapan pagi. Yes. Salad dan roti. Ya. Yeah. Terima kasih Ana. Saya nak balik, kita lomba lagi jalan. 1, 2, 3. Adam. Banyaklah barang rumah awak. Alah, barang biasa je. Barang biasa macam mana? Barang-barang seperti meja, almari, jam dinding. Awak punya jam dinding sama dengan bapa saya punya tau. Betul lah. Jam dinding penting tau untuk waktu. Betul. Rumah saya ada 4 jam dinding. Setiap rumah mesti ada almari tau. Untuk situ simpan barang-barang. Betul. Ya. Kalau tak ada almari, tentu barang kita akan bersepah. Yang penting kita mesti kemas supaya nampak cantik. Dan kemas, bersih. Betul. Kalau barang-barang bersepah, boleh jadi bahaya. Betul. Bahaya? Memang? Mana tak bahaya kalau tersepah nanti jatuh? Memang bahaya. Betul juga kata awak itu, Adam. Sekarang saya ingat, besok giliran kemaskan rumah saya. Boleh. Awak nanti sediakan tosi je. Dari besok pukul 9 tau. Jangan lupa pagi. 9 pagi Tak ada masalah. Boleh. Kita jumpa besok. Jumpa besok. Terima kasih tau. Saya balik dulu ya. Tapi terima kasih. Jalan baik-baik tau. Penat juga kemaskan. Sekarang kita pergi kemaskan peralatan di rumah Ravi ya. Boleh. Tapi besok kita kemaskan peralatan di rumah saya pula. Boleh ya? Apa salahnya? Adam. Awak tahu itu tosis sudah siap. Dah siap weh. Terima kasih. Makan tosis, jom. Makan tosis lagi sedap. Banyaknya peralatan yang ada dalam rumah kan? Tapi adik-adik kenalah pandai susun dan jaga kebersihan setiap alat-alat tu supaya rumah kita kemas dan bersih. Selain itu, adik-adik juga perlu berhati-hati menggunakan alat yang tajam supaya tidak tercedera. Ingat ya. Assalamualaikum. Bye.